Assalamualaikum. Jumpa lagi bersama dengan Bagus Gemstone. Di video ini saya akan memperkenalkan batu Suseiki bosku. Origin dari Indonesia bosku. Buat pecinta batu akik dan batu Suseiki di Indonesia maupun di mancanegara, jangan lupa subscribe channel Bagus Gemstone dan klik tombol notifikasinya untuk mengetahui video-video terbaru dari Bagus Gemstone. Ini adalah salah satunya bosku. Ini terbentuk seperti motif manusia bosku. Batu Suseiki itu tergantung dari sudut pandang kita yang melihat, imajinasi kita bosku. Jadi bisa terbentuk berbeda-beda bosku. Dan ini adalah salah satu jenis badar besi bosku. Di sini juga terlihat seperti motif manusia berambut dan berjenggot bosku. Keunikan batu Suseiki sendiri, motifnya tidak mungkin akan sama bosku, karena terbentuk dari alam natural bosku. Sangat unik bosku motifnya. Di sini terlihat ada seperti mata dan hidung bosku, sangat jelas bosku, dan juga ada seperti jenggotnya bosku. Dan batu Suseiki sendiri jenisnya berbeda-beda bosku. Ada dari jenis jasper dan juga jenis badar besi dan juga batu-batu endapan-endapan bosku. Jadi saya sangat tertarik dengan batu Suseiki dengan motifnya bosku. Keunikan batu Suseiki sendiri bisa membentuk seperti motif-motif unik bosku. Dan ini motifnya seperti motif anjing laut bosku. Batu Suseiki ini adalah jenis dari batu endapan bosku. Endapan, jadi kita bisa lihat di sini motifnya natural bosku. Dan ini juga masih jenis endapan bosku, terbentuk seperti hewan bosku. Di sini kita bisa lihat ada seperti mata dan juga ada seperti tanduknya bosku. Motifnya sangat unik dan terlihat sangat alami bosku. Di sini kita bisa melihat motif endapan-endapan bosku. Motifnya seperti tebing bosku. Kita bisa lihat di sini
diameternya lumayan besar, bosku. Dan batu susaiki sendiri kita harus sangat berhati-hati, bosku. Jika ada motif yang gompal, dia akan terlihat tidak bagus, bosku. Karena kita harus hati-hati dalam membawa atau ketika kita sedang huntingnya, bosku. Karena dengan motif yang alami, jika ada gompal sedikit saja akan menjadi bentuk yang jelek, bosku. Dan ini motifnya seperti patung, bosku. Kita bisa melihat dengan kontur-kontur alaminya, bosku. Seperti orang berjubah, bosku, di sini, bosku. Kita bisa melihat motif seperti orang berjubah, bosku. Dan ini batunya juga sangat keras, bosku. Jenisnya, bosku. Batu jenis endapan. Motifnya seperti orang berhijab, bosku. Kita bisa melihat motifnya natural, bosku. Batu jenis endapan, bosku. Kita bisa melihat di sini teksturnya juga tekstur alami, bosku, bukan pahatan, bosku. Demikian dulu, bosku, pengenalan batu susaiki dari Bagus Gemstone, bosku. Jangan lupa buat yang belum subscribe, subscribe channel Bagus Gemstone. Dan komen, like, subscribe, klik tombol notifikasinya, bosku. Untuk mengetahui video-video terbaru dari Bagus Gemstone.